Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Tomato Bay. Hari ini saya berada di tepi sungai, iaitu sungai, nama sungai ini Sungai Paku. Okay. Ini kawan saya tengah ambil wuduk untuk solat zuhur. Keadaan sungai di sini. Dan berehat sekejap untuk menunaikan solat zuhur. Ini sungai dia, teman-teman. Nampak jernih kan air tu? Sejuk. Sampai ke tulang. Pagi tadi saya mandi. Macam mandi air sejuk. Say cheese. Sejuk tak? Sejuk tak? Beku. Beku. Apa beku? Alamak. Alamak. Tengok jernih air dia. Jatuh. Okay. Ini dia air dia. Sungai Paku. Sekejap lagi nak mandilah, mandi sungai ni. Dua hari lepas sungai ni cetek. Bila dah hujan selama 3 hari ini, sungai ni, air sungai ni mula naik. Tak sabar nak mandi. Okay, kita jumpa lagi lepas ni. Tunggu episod yang seterusnya. Saya nak mandi pula. Wah. Assalamualaikum guys. Okay. Lepas ni saya nak mandi sungai bawah tu. Bawah sana tu. Okay. Tunggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera teman-teman. Hari ini saya nak cuba merasai mandi sungai. Sungai Paku kan. Sama ada sejuk ke tidak. Kalau kata sejuk macam ais. Apalah ini tengah hari. Mungkin tak ais kot. Saya dah sedia nak mandi ni. Jom. Saya pakai slipper ya teman-teman. Masuk. 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 Kita saya terap.
air deras, guys. Okay guys, teman-teman semua, arus terlalu deras, tak mampu untuk saya naik atas, setakat tu je. Tapi memang sejuk lah air. Bila lagi nak mandi? Allahuakbar. Okay teman-teman, saya dah penat dah. Penat lawan arus, tak dapat juga. Tapi sungai ni memang sejuk. Mungkin sebab ada batu bata. Batu bata ke? Batu batuan. Batu. Batu sungai. Batu sungai, ya, batu sungai. Batu bata pula. Batu bata bangunan. Mungkin faktor lemah. Letih. Nak lawan arus. Ya tak apalah. Saya nak suruh member saya pula depan ni mandi. Nanti saya ambil gambar dia pula. Okey. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ini ya. Okay, assalamualaikum.